الحمد لله رب العالمين. Hafalan hadis, kita mau mengerjakan hadis dan doa yang sudah kita hafalkan ya. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه أنه لا إله فاسألوه على ذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات فجعلناهم جسدا لا يكون طعاما من كانوا خالدين ثم صدقناهم ووعدا وانجيناه ومن شاء واهلكنا المسرفين وقد انزلنا اليكم كتابا في ذكركم افلا تعقلون. الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia, rahmat dan hidayahnya. Kemudian selawat serta salam untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta semua yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Pada hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan mengenal Ahsan atau rumah Quran Ahsan lebih dekat. Yang mana rumah Quran Ahsan adalah salah satu lembaga pendidikan Al-Quran yang berfokus pada tahfizul Quran dan tahsinul qiraati fil Quran, yang didirikan pada tahun 2017. Alhamdulillah, sejak didirikannya Rumah Quran Ahsan ini, sambutan yang baik dari masyarakat kita dapatkan. Dan alhamdulillah, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, salah satu tujuan didirikannya Rumah Quran Ahsan adalah untuk menyebarkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada setiap manusia dan juga untuk membumikan Al-Quran kepada setiap manusia dengan usia yang berbeda-beda. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Rumah Quran Ahsan memiliki beberapa program unggulan. Di antaranya adalah yang pertama TK Islam Al-Aqsa, yaitu taman kanak-kanak yang fokusnya kepada tahfizul Quran dan juga tahsinul qiraah fil Quranil Karim, yang seusia atau jenjang yang tepat untuk anak-anak seusia TK. Kemudian yang kedua, ada program atau tingkatan tahfiz ceria, yang mana tingkatan ini setara dengan SD. Kemudian ada SMPTK, Al-Wafi setingkat SMP dan juga tahfiz full day setingkat SMA. Dan juga ada program tahfiz reguler, yang mana program ini fokusnya adalah kepada tahfiz dan tahsin di semua jenjang usia, dimulai dari anak-anak, remaja,
sampai dengan dewasa, bahkan orang tua juga kita rangkul bersama di sini. Untuk pendaftaran, alhamdulillah kita telah buka dari bulan November tahun ini 2023. Adapun cara mendaftarnya, bisa langsung datang ke alamat Rumah Quran Ahsan dan juga bisa melalui website yang telah disediakan. Dan mungkin insyaallah nanti ada di akhir videonya. والعاكفين والركع السجود